Islam dini, Rasulullah. Ini yang standar nih, jadi mulai sekarang keluarkan pedoman berkehidupan dari Nabi, dari pikiran, ke mata, ke telinga, ke lisan, sampai ke ujung kaki. Jelas, nah nanti kalau sudah dapat kita itu turun ampunan Allah, maka rahmat Allah dicurahkan. Yang sebesar apapun, kalau rahmat turun, udah selesai semua. Itu yang dimaksud Quran, Surah ke-... 39 ayat 53 yang semalam terjemahannya dibacakan oleh Mas Ami itu. Ya, yeah. kulia ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ingatlah teman-teman firman Allah di Quran surah 39 ayat 53. Masya Allah yang terjemahannya, nah ya kan semalam kan itu. Kan? Kul katakan viralkan Muhammad SAW pada hamba-hambaku yang melimpah dosanya, melimpah dosanya, israf. Israf itu berlebihan. Ya udah tahu nasi kotak jatah satu tambah yang lain, tuh kan? Hah, Dit? Udah tahu gorengan cuma cireng tambah yang lain, tuh kan? Jatah satu tambah yang lain. Ya darmaji lah, Tuh kan? Nah itu israf, tuh kan? tahu darmaji enggak? Nah itu ya darmajinya, eh, daharnya pakai bahasa Jawa. Dahar lima ngaku, siji, itu ya. <laughs> Makannya lima ngakunya satu, itu israf israf ya ngakunya cuman ngambil ayam ternyata ayamnya numpang di alpad alpadnya sekalian diambil gitu kan <laughs> itu 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 salah satu israf namanya ada israf dalam berdosa israf berdosa tuh gini kalau nggak melakukan rasanya kurang lengkap kamu tahu nggak dia kemarin mencuri ini oh yang benar besok saya buktikan nah itu israf jadi kalau belum dikerjakan rasanya belum lengkap Semua dikerjain Jail iya, jail dalam hal yang buruk ya kan? Kemudian apa lagi? Bikin hoax iya, mencuri iya, menipu iya Dikerjakan yang buruk-buruk itu Hati-hati ya, ada beberapa dosa Dosanya itu dia dosa menular Jadi kalau dikerjakan bisa nular Nular ke dosa lain atau ke orang lain Hati-hati Misal zina tuh, ya zina. Zina itu kalau sudah berlaku, udah kemana-mana tuh, bisa ke mabuk, bisa ke lain-lain dan sebagainya. Itu bahaya, itu bahaya. Pornografi, makanya hal-hal yang mendekati zina harus dijauhi. Walau tak zina tak di situ ke instrumennya jangan didekati. Ya pornografi itu paling bahaya. Saya punya teman meriset itu memindai salah satunya otak manusia itu gelombangnya beliau menyimpulkan dari hasil pindaian itu dilihat dicek dan ahli kan ahli tentang saraf ahli tentang pergerakan otak itu lebih bahaya pornografi dibandingkan dengan narkoba narkoba aja sudah bahaya luar biasa pornografi di atas itu dan terekam terus terbawa makanya jangan pernah dicoba ya hati-hati apalagi nanti dari pornografi jadi porno aksi itu berbahaya dan mengganggu karena di, di Otak kita kan ada dua bagian yang berfungsi, otak kanan, otak kiri ya otak kiri untuk memformulasikan rumus-rumus dan sebagainya otak kanan untuk imajinasi nah imajinasi ini kadang-kadang lebih kuat dalam kondisi tertentu dan bisa berpengaruh kepada otak kiri ya gampangnya gini kalau lagi ngafalin Quran ngafalin itu kan otak kiri berperan tuh ramu narik lagi tapi kan sering terganggu setan masuknya ke otak kanan bukan kirinya makanya ketika baca mau ngapalin membayangkan apa terjadi nggak begitu tiba-tiba dipindahin itu kan Alif tuh baru ngaji tuh Alif tiba-tiba kata setan niba nih bagus tuh kan tahu dikasih bayang-bayang di luar ya lagi baca tuh Alif Lamim kamu inget tuh waktu main bola tuh oh bola kamu diambil Jackie Chan tendang aja langsung sama dia tuh muncul tuh udah lagi lagi baca koran Jack tuh gitu ya nah ini nggak mudah ya nggak mudah jadi itu itu gambaran yang pertama untuk untuk kita semuanya. Apa yang kita kerjakan itu kalau kita lakukan niatnya untuk mencintai Allah dengan cara mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang pertama diberikan adalah ampunan dari apa dosa. Nanti ampunan dosa itu kalau sudah akumulasi yang israf pun diberikan saat diberikan itu rahmat Allah, rahmat Allah. Kuliah ibadiah ya asrafu la taknatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taknatu birrahmatillah. Firalkan Muhammad SAW pada hambaku yang melimpah dosanya. Banyak. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau sudah rahmat diberikan, inna allaha yaghfiru dhunuba. Ya, ya, semua jenis dosa diberikan. Makanya saya sering sampaikan teman-teman yang lagi pesanten, terutama di lembaga permasyarakatan. Ya, pesantren di situ saya sebut pesantren itu karena paling enak diberikan fasilitas setelah merasa berdosa diputus masuk pada lingkungan diisolasi kan kerjaannya cuman ke masjid kalau yang muslim ke masjid balik kamar cuman kamarnya kan di, dijerujiin aja gitu ke masjid masuk kamar masuk lagi ruang makan balik lagi itu kalau nggak dimanfaatkan untuk taubat mendekati Allah sayang-sayang bahasanya gini kamu sudah aku kurung di situ kan kata Allah tuh kan dimasukkan ke situ dengan sistem yang dibuat di situ belum kenal Allah juga kemana lagi mesti diberikan itu poinnya nah, maka pada titik ini ketika rahmat diberikan ya jangan putus asa dari rahmat Allah begitu rahmat datang yang lain dibuka ujian jadi gampang kalau rahmat turun ujian gampang ya karena formulasi ujian di Quran surah ke-2 ayat 155 sampai 157, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." 156-nya, "Alladzina idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Lalu Allah selesaikan semua ujian itu, 157-nya, "Ulaika 'ala على 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah." Begitu rahmat turun, "Wa ulaika humul muhtadun." Solusi datang. Jadi kalau rahmat Allah itu sudah diberikan, mudah menghadapi masalah. Ilmu. Ya. Bahwa jada abdan ibadina atainahu rahmatan min indina wa ilma. Ya, Quran surah 18 ayat 65. Ilmu datang itu rahmat. Nanti kalau rahmat Allah diturunkan pada kita dari ujung kepala sampai ujung kaki karena sering istighfar. Ini matanya ikut nabi cara melihatnya, telinga ikut ikut nabi cara mendengarnya, lisan ikut nabi cara bicaranya. Kita belajar di sebulan ini saya pengen belajar cara nabi menunjukkan kita memandang. Besoknya lagi nabi mengajarkan telinga mendengar sampai ke ujung kaki, maka nanti seluruh tubuh kita terjaga menjadi hamba Allah yang diliputi oleh rahmat. Ya, nama Allah yang memberikan rahmat di dunia yang cukup luas Rahman. Hamba Allah abdun Abdurrahman dijamakkan karena bukan cuman satu dua bukan cuman Alwi yang pengen jadi Abdurrahman ya Hanif juga pengen ya kan siapa lagi yang lain juga pengen Rozik walaupun tadi ada di sini kemudian keluar belum balik lagi pengen juga dapat rahmat Allah ya pengen tuh, calonnya calon yang nonton tuh ya belum balik lagi tuh Rozik tuh <laughs> ya, ya. kalau dapat rahmat Allah jadi abdun menjadi apa? Ibadun. Maka ibad ditambah rahman jadi ibadur rahman. Wa ibadur rahman yamshuna alal ardi hauna. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama santai. Ada masalah apa aja lewat. Ya. Yang dipikirin itu bukan masalahnya. Yang dipikirin tuh aduh ini kawan saya dosa nih. Gimana cara Allah nanti ya? cara supaya dia dapat ampunan Allah. Ya, gitu poinnya. Jadi yang jadi pikiran tuh bukan persoalan yang dia kerjakan ya pada materi, materinya bukan. Tapi takut nih orang terjerumus dalam keburukan. Ya makanya kalau salama mudah-mudahan selamat deh gitu kan. Nah, responnya baik-baik itulah lah ya rahman. Itu kalau sudah dapat rahmat tuh begitu. Nah ini standar. Jadi standar orang Islam itu mestinya kita semua saya termasuk saling mendoakan kita saya anda kita kita semua itu saling menjaga supaya semua dapat rahmat Allah ya dalam konteks itulah tiap hari kita belajar satu-satu dikit-dikit nanti setelah di standar ini dirinci per kasus misal kasusnya pengen naik di atas standar lebih soleh ya lebih soleh maka nanti hubbun disifati dengan ihsan sudah dicintai Allah dan ibadahnya juga selalu merasa diawasi Allah. Jadi gabungan antara ya muhibbin dengan muhsinin disatukan jadi satu tuh. Dia dapat cinta Allah karena sifat ihsannya, san, tuh. Gitu. Dapat cinta Allah karena sifat ihsannya. Karena dia gabungkan dua itu, maka saat pulang ya, saat pulang ya, saking rahmat Allah itu luas, disuruh masuk surga, luasnya seluas langit dan bumi. محمدا رسول الله